Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga akhir Maret tahun 2024 surplus 8,1 triliun rupiah atau 0,04 persen terhadap produk domestik bruto PDB. Meski demikian, pemerintah tetap menarik utang 104,7 triliun rupiah. Utang tersebut sebagian besar bersumber dari penerbitan surat berharga negara SBN 104 triliun rupiah dan sisanya dari pinjaman. Sri Mulyani mengaku sangat berhati-hati dalam situasi sekarang.